Siapakah ulul albab? Selalu pemimpin duduk seru ucapan ulul albab nak melahir golongan ini. Ulu-ulu ni maksudnya ampunya. Albab, bab tu apa bab? Albabu, albabu salisu fi bayani. Ha, bab tu mana pintu? Nah, ha, maksudnya orang yang cerah hatinya, orang yang bijak fikirannya. Inilah generasi ulul albab. Kenapa cerah hatinya? Kenapa hatinya bijak? Kerana dia disalut dengan wahyu dan sunnah Nabi. Itu yang menjadikan seseorang ulul albab. Ulul maknanya ampunya, tuan punya. Albab maknanya orang yang cerdas, orang yang fikirannya warasan sampai ke akhirat, orang yang sentiasa tindakan dia itu tidak putus dari rantaiannya dengan guna apa benda ni, muraqabah, pemerhatian Allah. Itu golongan ulul albab. Maksudnya ginilah, reka-reka orang yang mukmin yang sentiasa takwa kepada Allah. Nah, ha. Tapi kalau kita itu hanya jadi slogan saja, sedangkan rasuah siang dan malam, itu bukan ulul albab, itu buah hulu dan belebak. Nampak? Itu kuih buah hulu belebak. Biar hati kita ini, wawasan kita akhirat. Itu ulul albab. Kita duduk fikir jadi ejekim masjid macam mana nak imarahkan. Itu ulul albab. Kalau yang jini pandai baca Quran macam mana dia nak ramaikan lagi supaya jadi kelas Quran yang makin ramai belajar. Itu ulul albab. Faham lagi? Kalau dia ni belajar tentang jadi peguam mahkamah sebagainya, dia macam mana nak jadikan semakin banyak peraturan Islam itu diserapkan dalam perlembagaan negara. Itu ulul albab lah. Nah, tapi kalau nak cari kesenangan hidup itu buah hulu belebab.